akbar. Beginilah keadaan suasana anak-anak asnaf serta amal bersahur hari Isnin, dalam puasa sunat dan hari ini juga 12 Syaban. Dalam 2-3 hari lagi dah masuklah ni bulan Syaban. Pesan Rasulullah SAW di bulan Syaban ni, banyak manusia yang lalai, namun padanya yang ni bulan Syaban diangkat amalan hamba-hamba Allah. Aku suka amalanku diangkat melainkan dalam keadaan berpuasa. Ada riwayat Ahmad dan Nasa'i. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita teruskan bersedekah, teruskan amal jariah kita berpuasa. InsyaAllah jika ada masa, ada ruang nanti, datanglah ziarah, melihat anak-anak nanti bila dah selesai ke wabak nanti. Dan anak-anak ni terus mendoakan buat para muslimin muslimat, pada tuan-puan sekalian yang sudi berkongsi rezeki anak-anak di sini. InsyaAllah pesan guru saya, apabila kita rajin bersedekah dalam keadaan diuji begini, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita, dijauhkan segala penyakit kita. Benar kata Rasulullah SAW. Allahu Akbar. InsyaAllah lihatlah anak-anak ni gembira sangat bila ada rezeki sebanyak yang diorang dapat makan. Bukanlah diorang nak kemewahan, namun sedikit kesesaan. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum pakcik makcik, apa khabar? Salam puasa sunat Syaban daripada kami anak-anak asnaf pusara ta'amal di sini. Alhamdulillah, terima kasih pakcik makcik kerana sudi berkongsi rezeki untuk anak-anak asnaf pusara ta'amal bersahur pada hari ini. Kami doakan semoga dengan berkat pakcik makcik berkongsi rezeki, mudah-mudahan Allah panjangkan umur pakcik makcik sekeluarga. Allah berikan kesihatan yang baik. Allah murahkan rezeki. Allah berikan kepada pakcik makcik kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jika ada di kalangan keluarga pakcik makcik yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kami amat berharap. Ya Allah, kau mudahkanlah rezeki buat anak-anak asnaf di sini, dan kau lapangkanlah, keturunkanlah rezeki yang tidak disangkakan buat para penyantun yang sudi berkongsi dengan anak-anak di sini. Ikhlas, inilah ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.